Contohnya. Nih, yo. Teman-teman, seperti biasa ya, kita mau beri makan buaya ya. Ini si Iput, buaya yang baru 2 minggu lebih ya kita kenal. Kalau kayaknya dia nggak bisa naik ke darat ya, soalnya airnya terlalu surut jadi nggak tinggi ya teman-teman. Nah, nih. Naik yo nih, nih. Naik yo. Nih. Naik yo. Tinggi dia kacaknya naik kan. Nah. Teman-teman, jadi kita mau kasih makan, ini sedang kita kasih makan ya. Di depan juga ada buaya yang kecil. Nanti kita mau explore juga ya teman-teman, ke tempat lain kita mau melihat buaya yang lebih besar ya. Jadi kayaknya agak susah ya buayanya naik ke darat, soalnya air daratannya tinggi dari permukaan karena air laut hari ini nggak pasang ya teman-teman, hanya tumpahan air hujan dari atas. Makanya airnya agak kelihatan ke kuning-kuningan ya. Ada yang enaknya nih sikok, ini bau ya, lebih enak mereka nih. Takut bisa dikit ringan. Jol. 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 Wah, Jol, Jol, segar nama makan Jol, Jol. Ingat pre Jol. Buka bayi di sini. Mana gondrong ini pulang? Belum, baru kemarin barang. Ada dapat ni? Ada dapat oh. Ini tadi sekitar 50 biji lah. Banyak ni. Tapi modal lagi bisa oleh. 6 orang pak, 6 makan ni. Ya, ya, kemen gondrong, kayak makannya pakai jualnya. Ikan panceng kali yo. Bosik dia biar dia bersandar sama kayak kena saing. Hah? Angan kena saing ada. Milih. Tah ada pau timur terus. Oh ya lah. Ah. Teman-teman, kita mau pindah ya, kita mau ke lokasi lain tapi tetap di seputaran sungai ini. Kayaknya kita ke atas saja ya teman-teman.
Nah, Pot, habis, Pot. Awas, Jol. Jol. Teman-teman, rupanya yang kecil tadi ini ya, dia lari ke bawah, teman-teman. Dia takut sama yang agak besar tadi. Nah, teman-teman ya. Ini si Ijolnya rupanya beraninya di sini ya. Jol, nih Jol. Nah. Nih. Jol. Jol. Jol, nih Rek, anehnya Rek. Jol. Nih, kayak di kepala nih. Nah, ya. Nih. Nih ya. Cepat lah. Nih nyari sini lagi ya. Hani ya. Jadi apa deh titik yang ya. Ya hanya. Oke, teman-teman, akhirnya si Ijul makan ya, teman-teman. Nah, si Ijul buaya yang lebih kecil nah. Awas kayu. Itu namanya si Ijul awas, ya. Awas kayu, kayu awas. Jul. Aku beri lagi. Teman-teman, kayaknya kita belum jadi pindah ya. Kita mau kasih lagi si Ijul. Karena buaya yang kecil ini jarang sekali makan ya. Dia takut dengan buaya yang 2 meter lebih tadi. Rumah, dek. Ada hutan, oh, hitam, bersih, ada biru. Teman-teman, ada dua ya. Jadi yang tadi masih di sana. Teman-teman, akhirnya buaya kecil tadi makan ya, cuman dia berjauhan dengan si Iput ya, buaya yang lebih besar. Jadi buaya kecil ini tadi namanya si Ijul, dan dia berhasil 2 kali makan ya, karena mereka berdua ini kayaknya hampir semua buaya ya teman-teman, tidak bisa saling bertemu ya atau saling berdekatan kalau di alam liar seperti ini. Makanya si Ijul buaya kecil tadi dia menjauh, maksudnya minta dikasih makan ya, agar tidak dikejar oleh buaya yang si Iput ya. Tadi dia di sini ya teman-teman. Kayaknya dia berpindah lagi. Dia berpindah kayaknya. Matar ya. Put. Teman-teman, si Juli udah kabur ya setelah makan. Sebaiknya sisa ayamnya kita kasih si Iput saja ya. Bon, nah. Nah.
inilah kami nak nyari nengok kawan-kawan yang lain loh. Oke teman-teman, kita pindah lokasi. Tadi sebenarnya kita sudah mau pindah lokasi ya di awal video tadi ya, cuman karena buaya kecil tadi makan jadi kita undur dulu ya teman-teman. Kita kasih makan buaya kecil, cuman sekarang dua-duanya sudah makan, kita mau melihat buaya besar ya. Ayo teman-teman.